Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Aris. Ya deh, gimana kabarnya untuk para sahabat channel Aris dan dimanapun anda berada, mudah-mudahan puasanya pada lancar ya. Oke, kali ini saya mau berangkat belanja. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa dulu subscribe di channel Aris dan jangan lupa like dan komen dan. Oke, terima kasih. Yuk tonton videonya. Wassalam. Oke deh guys, saya mau berangkat belanja ya untuk mingguan. Karena saya dengar-dengar sekarang katanya kemarin kan sampai tanggal 20 dibuka lockdown dari jam 9 sampai jam 5 sore. Jadi sekarang takut lockdown lagi, tapi dengar-dengar sampai tanggal 20, tah tanggal 22 mau di lockdown lagi. Oke guys, nah saya sekarang udah sampai di salah satu minimarket, di halaman minimarket ya. Nah begini tampaknya, sungguh antri ya, terpaksa saya harus nunggu. Alhamdulillah saya udah selesai ngambil sembako ya, karena nggak sempet video karena saya megangin belanjaan ya. Jadi sekarang saya lagi antri. Ini seperti ini orang yang antri ya, nungguin kasir. Jadi di sini tetap jaga jarak ya, jaga jarak dari tanda yang merah ke sini gitu. Jangan sampai yang dek, karena kita tetap patuh ya sama pemerintah, harus menjaga jarak dengan menjaga. Nah sekarang sepertinya saya udah selesai ya, tinggal nungguin pembayaran, dibayar sama teman saya ya. Nah ini belanjaanku, karena takut lockdown lagi ya, katanya sih tanggal 22 mau lockdown lagi gitu kan. Jadi saya harus belanja dulu sebelum lockdown, takutnya nanti pada nutup lagi gitu kan, takut. Sekarang saya mau pulang ya, mau pulang nih. Yang dipegangin sama saya belanjaan, belum juga sama teman saya. Ini saya lewat jalan sini ya, jadi di sini ada lapang bola yang luas. Jadi biasa teman-teman saya di sini main bola atau olahraga gitu kan. Banyak sih orang Indonesia yang main. Alhamdulillah akhirnya udah nyampe rumah ya. Ini belanjaanku untuk mingguan ya. Tahu apa cukup seminggu atau dua minggu atau sebulan ini ya. Insya Allah ini berat-berat semua ya. Jadi ini namanya Nuri ya,